teman-teman kece, how are you today? Kembali lagi bersama Kak April, tentunya kita akan belajar soal bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris untuk kelas 4. Nah, siapa nih yang kelas 4? Right, today we're going to discuss how to ask and give directions, atau gimana kita meminta dan memberi petunjuk atau arahan dari suatu tempat. Nah, sekarang simak dulu yuk, Kak April punya peta ini. John starts to walk from the place marked with a cross sign. He walks along the street until he comes to roundabout, then he turns left. After he passes the police station, he stops. The place he wants to go is on the right. It is on the corner. What is that place? Nah, teman kece, kita terjemahkan dulu yuk apa maksud soalnya. Nah, John mulai berjalan dari sebuah tempat yang bertanda silang atau X. Dia berjalan lurus sampai bertemu bundaran. Lalu ia belok kiri. Setelah melewati kantor polisi, dia berhenti. Tempat tujuannya ada di sebelah kanan. Tempatnya di sudut jalan. Tempat apakah itu? Nah, teman kita semua punya 4 pilihan jawaban nih. Pilihan jawaban A itu artinya restoran Italia. Pilihan jawaban B itu adalah rumah sakit. Pilihan jawaban C artinya adalah kafe atau kedai tempat kita nongkrong nih. Nah, pilihan jawaban D adalah terminal bus. Nah, kita lihat yuk petanya pada soal ini, teman kece. Ternyata John ada di tanda X. Kemudian arahannya adalah dia melalui bundaran, belok kiri. Kemudian melalui kantor polisi. Kemudian ternyata tempatnya terletak di sudut jalan sebelah kanan. Kira-kira mana ya? Lurus, ada putaran ke kiri, kemudian melalui kantor polisi, dan tempat yang dituju John adalah ada di sudut jalan sebelah kanan. Yang mana, hayo? Tepat sekali, John menuju hospital atau rumah sakit. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B atau hospital. Gimana? Mudah kan? Mudah dong. Nah, kalau teman kece semua sudah paham, Kak April punya satu soal lagi nih. Ini adalah soalnya, dan ini adalah pilihan jawabannya. Don't forget to like, comment, and subscribe, and please share this video with your friends. Also, visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa teman kece pelajari. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita!